welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini aku bakal shopee haul lagi, yaitu celana boyfriend jeans. So bagi kalian yang penasaran seperti apa videonya, stay tune terus ya. So guys, di sini aku udah punya barangnya. Tada! Ini dia. Aku beli 3 boyfriend jeans gitu. Dan ini aku beli di toko yang namanya Vio Jeans. Nanti kalau kalian mau beli, kalian bisa klik link yang ada di description box ya. Dan ini aku ambil warna dark, medium, dan light ya guys, biar ada perbedaan gitu. Dan ini aku mau disclaimer, aku nggak di endorse, tapi aku beli sendiri ya. Dan guys, untuk harganya ini cuma 80 ribuan gitu. So kalian bisa cek di link yang ada di description box. Mari kita review. Dan guys, ini dia barang yang pertama. Seperti ini. Jadi mari kita unboxing ya. Tada, seperti ini guys. Jadi guys, ini namanya Jeans Boyfriend Frank Basic. Harganya 89.000. Dan ini aku ambil yang nomor 29. Sebenarnya aku tuh pakai yang 30, tapi karena lagi sold out ya udah enggak apa-apa aku ambil yang 29. Guys, ini mereknya Diora. Ini. Dan untuk segi bahannya sendiri itu yang enggak terlalu lembut dan enggak terlalu kasar juga, jadi basic gitu seperti jeans-jeans pada umumnya. Dan ini enggak stretch sama sekali. Inilah ya jeans. Dan ini ada tempat ikat pinggangnya gitu, dan ada saku kiri kanan dan di belakangnya juga guys, seperti ini. Dan mari kita coba stretch ini ya sweatingnya. Dan ini enak, enggak yang susah banget gitu. Dan untuk secara keseluruhan ini modelnya yang polosan gitu guys, enggak ada aksen apapun di sini, tapi di bawahnya itu seperti ini. Jadi ini unfinished, nggak ada jahitan, jadi siap digunting. Ya udah begini, ya siap digunting terus dijual gitu guys. Dan ini sesuai sama gambarnya dan aku mau. Dan guys, untuk jeansnya sendiri ini nggak terlalu berat, tapi nggak terlalu ringan juga, medium gitu, dan enak buat dipakai sehari-hari. Dan untuk lingkar pahanya itu aku suka yang lumayan besar gitu, jadi nggak ngepas ketika kita pakai. Karena aku gak suka banget pakai baju ataupun celana yang ngepas-ngepas banget. Dan guys, kalau aku disuruh kasih nilai dari 1-10, aku bakal kasih nilai 8. Kenapa? Karena ini oke banget untuk seukuran jeans, harga 89.000. So guys, mari kita try on. Dan ini itu aku ambil yang number 30, karena sebenarnya ukuran aku itu yang 30 ya guys. Dan guys, ini itu namanya Boyfriend Jeans Liza. Jadi ini harganya masih sama 89.000 gitu, dan mereknya Cool and Bear. So guys, first impression aku terhadap jeans ini, aku suka banget karena jeans ini lebih lembut dan lebih adem gitu dibanding jeans yang tadi, kerasa banget ketika disentuh gitu. Dan untuk tampak depannya seperti ini. Seperti ini. Jadi dia masih pakai resleting gitu. Dan ada kancingnya. Dan ada saku di kiri dan di kanan. Serta belakangnya juga seperti itu ya guys. Dan untuk modelnya itu yang kayak disambung gini loh. Ini yang aku maksud. Nah, kayak gitu. Disambung, dan aku paling suka di bawahnya gitu guys, seperti ini, jadi bisa kebuka gini loh. Keren banget gak sih modelnya. Dan guys, untuk detail belakangnya ini polosan gini doang. Dan ini sama seperti tadi, lingkar pahanya yang lumayan besar gitu juga, jadi aku suka seperti ini. Dan guys, kalau aku disuruh kasih nilai dari 1-10, ini aku kasih nilai 9, karena lebih bagus dari yang tadi dan lebih enak, dan aku suka banget, serius, nggak bohong. Oke, mari kita try on.
3. Tada, seperti ini. Jadi mari kita unboxing ya. Tada, ini itu warnanya lebih light gitu guys, lebih terang dari kedua jeans yang udah aku review. Dan ini aku ambil number 30 lagi, dan ini mereknya Pull and Bear. Seperti ini. Dan ini tampak depannya, cantik banget guys sih warnanya. Walaupun rada-rada pudar gitu, tapi cantik banget. Dan di sini ada saku atau kantong. Dan di sini juga ada di belakangnya. Dan untuk dasarnya itu jauh lebih lembut dari yang dua tadi, bener. Ini lembut gitu loh guys, yang enak dan adem juga. Kata ini, tapi ini nggak bisa di stretch gitu sih, namanya jeans ya. Dan untuk details modelnya seperti ini, ada kayak sambungan seperti jeans yang nomor 2 tadi. Tapi yang membedakan mereka adalah warna serta bagian bawahnya ini. Jadi ini modelnya gini guys, lucu banget gak sih, ada ini jempreng-jempreng gini. So guys, kalau aku disuruh kasih penilaian dari 1 sampai 10, ini aku kasih nilai 9. Sama seperti yang nomor 2 tadi, ini bagus dan aku suka banget. Mungkin karena mereka itu yang sama, Pull and Bear, jadi sama kualitasnya gitu loh guys. So guys, mari kita try on. Penilaian aku terhadap ketiga jeans ini bagus banget. Dengan harga yang murah, kalian dapat kualitas yang oke banget. Ini ketiganya, ini warnanya bagus gitu gak sih semuanya? Jadi aku suka banget. Kalau kalian mau beli, jangan lupa klik linknya ada di description box ya. So guys, sampai di sini Shopee haul aku mengenai celana boyfriend jeans. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen juga, dan yang pastinya di subscribe ya, biar aku tambah semangat dalam bikin konten-konten selanjutnya. See you on the next video.